Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan Mas Wildan. Ya. Halo, halo guys. Aduh. Dengan anak-anak maju tak gentar yang akan melepas Mas Wildan ke singgasana apa, pelaminan apa anu? Kerja baru. Kerja baru. Oh, anu. Pengusaha. Pom ini. Di Balikpapan itu kan Pak? Oh iya, Balikpapan. Kameramennya Mas Desi loh itu loh. Oh, ini kameramen kita sebentar lagi akan kita lepas. Wah, nggak punya kameramen ini. Gimana ini? Nanti nikah undang-undang ya? Gimana Mas Wildan, perasaannya mau berpisah dengan teman-teman? Ya, ya sedih juga. Terus banyak pengalaman juga, banyak kenangan juga. Tapi ya alhamdulillah ini yang didapat bisa bermanfaat ke depannya. Untuk ke depan ada manfaatnya. Iya. Hikmahnya. Ada hikmahnya juga. Barokah. Nah, akhirnya selama ikut entah di rental atau kameramen ada hasilnya ya. Iya, alhamdulillah. Punya usaha. Iya. Terus mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang ini Mas Wildan mengadakan perpisahan yang ya sungguh berat ya. Apa ringan? Ya, meninggalkan teman-teman tercinta. Tuntutan. Tapi tetap silaturahmi. Ya. Jadi kan seperti ini bukan untuk memutus silaturahmi, tapi awal untuk menyambung silaturahmi seperti ini. Dan jangan, ya itu berarti jangan sampai lupa asalnya dari mana. Wah, nanti yang ngesut gak ada dong ini kameramennya ini. Gimana ini? Ada cari. Intinya kayaknya ini. Pak. Ada. Kayaknya. Mau nyarikan? Gak tahu. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Iqbal. Oh, Iqbal kan driver. Di mana Iqbal? Ya kalau. Kok nggak diajak ke sini? Ya, tadi itu ya di konter. Turun sini aja. Tak bayari nanti. Oke. Di Iqbal ya. Oke, sementara mungkin sampai di sini. Maksudnya nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Ini kan pesan-pesan dulu gitu loh. Oke. Kan di traktir Mas Wildan toh? Iya. Bukan saya. Bukan. Oh, Mas Wildan ya. Oke, silahkan pesan. Kita lanjut sambung lagi nanti ya, guys. Wah, bro. Wah, makan nih. Makan bosku. Siap interaktif dari media pusat dari media. Oke, ngeri bro, ngeri ngeri ya. Gimana pesan dan kesannya buat muda nanti kalian nih? Fandi ya, yo. Oh ya, pesan untuk Mas Bidan semoga sukses kedepannya dan kalau bisa terakhir makan lagi. Mantap jiwa. Udin, semoga Udin semakin sukses dan apa? Jaya. Sehat selalu. Banyak cabangnya. Iya. Bosku. Kita kenal Udin. Pokoknya buat Mas Udin. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses. Pokoknya lupa dengan kita. Amin. Mantap. Oke. Buat Wildan, jangan lupa dengan Mas Wildan sebagai CS rental sama tamannya kameramen. Gak ada kameramen, didikan dari awal sampai sekarang kan sudah mulai bagus. Jangan lupa dengan teman-temannya di sini, semoga sukses. Kerjaan yang baru juga sukses, usahanya juga sukses. Semakin bisa berkembang. Kalau sudah sukses, jangan lupa tetap menjalin silaturahim dengan kita semua. Ya, Mas Wildannya cewek ini.
Buat Lucia tetap jadi pribadi yang rendah hati, sukses selalu. Baik Mas Yuda, semoga angkringannya bisa bercabang ya. Sukses buat Mas Yuda, jangan lupa sama kita-kita yang di MTG. Kesan-pesannya Wildan buat kita semua gimana? Ya, buat saya galak, apa bisa menghasilkan dengan baik. Oke ya. Untuk hasilnya buat kamu gimana? Oke ya, menurut saya oke lah. Saya banyak mengucapkan terima kasih sudah mau diterima di sini dari awal sampai sekarang. Ini didapat alhamdulillah banyak. Bisa saya manfaatkan di rumah, bisa saya pelajari lagi sama teman-teman juga, bisa saling sharing juga. Mohon maaf jika saya banyak salah kata, perkataan, terus perbuatan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga rental maju tak bentar, semakin maju, semakin berkembang, bisa tambah cabang, bisa tambah unit, bisa tambah pelanggan juga. Ya seperti itu. Untuk satu lagi untuk pengganti kameramen gimana ini? Kredit krusial itu. Kalau untuk pengganti ya belum bisa banyak ya, perbedaannya tapi coba saya usahakan waktu-waktu kalau bisa ada coba saya tawarkan sama si bos untuk coba di kelola lagi nah, ya. Ajarin lah ya. Tapi selama kemarin di luar mental di YouTube konten kamera itu ya menurut saya ada pengalaman tersendiri, ada tambahan juga, tambahan ilmu juga. Juga silahnya wisata-wisata wisata juga jika ada yang seperti ini di tempat lain yang mungkin ada di Jakarta seperti ini juga silahnya ya lebih oke okay lah dari pengalaman yang saya dapatkan ini sampai sekarang baru ini yang paling terbesar di Jakarta ini yang mungkin seperti itu dulu pesan-pesan dari Mas Yudan yang akan bisa dengan kita, semoga sukses dan pekerjaan selanjutnya usahanya angkringan ya Mas Yudan, itu buah dari kerja keras juga ya, semakin berkembang dan setelah itu jangan sombong, tetap ingat kita-kita semua kalau mau sharing apa-apa main ya mampir. Oke mungkin seperti itu guys ya, kita sedih ya meninggalkan teman ya, mungkin anak kayak tutup dan dia atas kerjaan yang dia bisa diakui bagus lah, mudah-mudahan itu ya sukses selalu Mas Yudan. Cukup sampai di sini, kita mau makan-makan, menikmati makanan yang disajikan di terakhir dengan Mas Yudan. Terima kasih Mas Yudan, dan berkesan buat kita semua. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu, terakhir. Ya, say hi, say hi. Say hi, bosku. Say hi, bosku. Bosku, say hi. Bos, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Jangan lupa nikahnya diundang-undang ya. Siap.